Penampakan burung Garuda ikonik pada Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur terlihat sudah mulai menghijau. Pada beberapa unggahan di akun Instagram perancang Istana Garuda, Nyoman Nuwarta, tampak ada beberapa bagian pada material yang dipasang sudah menunjukkan warna hijau. Nyoman Nuwarta mengatakan, Istana Garuda sudah mulai menghijau karena dilapis asam patina untuk mempercepat perubahan warna bilah. Warna logam kuningan pada bagian muka itu akan mengalami perubahan menjadi hijau kebiruan seiring proses alami patina, ujar Nyoman kepada Kompas.com, Selasa, 10 September 2024. Nyoman melanjutkan, warna kuningan di bagian depan akan berubah menjadi hijau, tergantung kondisi alam. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi biru toska. Kendati demikian, Nyoman mengakui, perubahan warna menjadi hijau akan terhambat oleh cuaca. Sebagaimana diketahui, saat ini sudah masuk September, atau musim hujan. Sementara bahan patina perlu panas, imbuh Nyoman. Untuk diketahui, sosok burung Garuda dalam Istana Garuda IKN dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, galvalum, dan kaca. Seiring berjalannya waktu, tembaga dan kuningan akan mengalami proses oksidasi, sehingga tampilan Garuda perlahan-lahan dari gelap warnanya berubah menjadi biru kehijauan yang matang. Proses perubahan warna serupa juga dialami oleh karya lain Nyoman Nuwarta, patung Garuda Wisnu Kencana, GWK, di Bali. Anda juga bisa melihat proses oksidasi ini pada patung ikonik lain seperti Liberty di New York, Amerika Serikat. Nyoman Nuwarta menjelaskan, rangka dalam Istana Garuda dibuat dengan sangat teliti dan cantik, menggunakan baja buatan dalam negeri yang dibeli dari Krakatau Steel. Seluruh rangka dibuat khusus dengan material yang telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri, TKDN, bukan produk yang dibeli di pasaran. Pada logam seperti tembaga, oksidasi menghasilkan oksida tembaga, yang kemudian membentuk lapisan tipis karbonat tembaga yang disebut patina. Patina sendiri akan melindungi tembaga dari korosi, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.